perlu saya sampaikan kabar berkaitan dengan masalah Yayasan Arema. Saya sudah perintahkan Pak Sek ke Kunham dan hasilnya yayasan di sana pengurusnya sudah banyak mengundurkan diri yang diketuai oleh Pak Muhammad Nur. Dan Pak Muhammad Nur telah memblokir. Kenapa diblokir? Karena bisa jadi ada kekhawatiran. Bisa jadi nanti ada orang yang mendaftarkan, mengatasnamakan Yayasan Arema. Saya perintahkan Pak Sek untuk ke Pak Muhammad Nur, tapi masih belum bisa ditemui. Dan insya Allah dalam waktu dekat nanti akan saya informasikan lagi. Karena sebagaimana komitmen kami dan permintaan teman-teman Arema bahwa kepingin tahu yayasannya itu gimana sih, maka tugas kami adalah bagaimana nanti yayasan itu hal-hal yang terkait dengan masalah yang lainnya nanti insya Allah akan dibicarakan di kemudian hari. Saya kira demikian, makasih.